FD. Semangat Fraternitas Dina. Berjumpa kembali dengan kami. Saya Ibu Neti Bruginting dipanggil dengan Ibu NG, dan dengan saya Pak Johannes Regar dipanggil dengan Pak RG. Dalam mata pelajaran seni budaya dalam judul yaitu memeragakan tari kreasi. Untuk saat ini ya, seni budaya berkolaborasi dengan PJOK dengan tema yaitu tari dan senam aerobik. Mari kita saksikan video berikut ini. Tari dan senam aerobik, seni budaya kelas 9, semester genap 2021. Kita akan mempelajari tentang meragakan tari kreasi. Nah, ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya tentang tari kreasi juga. Tetapi kita pelajari meragakan tari kreasi untuk kali ini. Nah, dalam menyusun atau menata sebuah tari, penyajian tari dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, dan kelompok. Maka perlu manajemen tari. Penyajian tari digolongkan menjadi tiga, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Apa arti dari ketiga bentuk tari itu? Ya, tari tunggal artinya ialah tari yang disajikan oleh seorang penari saja. Contohnya tari topeng, kedok dari Betawi. Kita lihat gambar yang ada di samping kita, layar HP kita. Ya, kemudian tari berpasangan ya.
Tari berpasangan artinya tari yang disajikan oleh dua orang penari atau lebih secara berpasangan, dan satu dengan lainnya saling berkaitan. Contohnya ialah tari alam tabong dari Sumatera Barat. Jadi mereka saling berpasangan dan saling mempunyai kaitan satu sama lain. Ketiga, tari kelompok. Kalau dikatakan kelompok, pasti anak-anak kami tahu bahwa rame-rame atau lebih dari satu. Tari kelompok merupakan suatu tarian yang dilakukan oleh penari lebih dari satu penari. Tari kelompok ini juga dibedakan menjadi dua. Tapi perhatikan dulu gambar yang ada di layar HP kita atau laptop. Di televisi yang besar ada 5 penari. Di samping kanannya lebih dari 5. Nah, itulah bentuk tari kelompok. Tadi tari kelompok dibedakan menjadi dua. Pertama, tari massal. Tari massal artinya tari yang dilakukan secara berganda atau dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama antara satu penari dengan penari lainnya dengan tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Itu tari massal, artinya tidak ada kaitan satu sama lain untuk dilengkapi. Kemudian, memperagakan tari kresi dengan iringan. Karya tari memiliki dua unsur penting. Pertama, tari sebagai rangkaian gerak. Dan kedua, musik sebagai rangkaian bunyi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tari yang hadir tanpa diiringi musik. Nah, kita akan melihat memperagakan tari kresi dengan iringan. Apa itu? Ada musik untuk mengiringi tari. Musik yang digunakan, misalnya tradisi karo, ya musik-musik karo. Musik pengiring dapat dikatakan dinamis, dan penataan tari kreasi memiliki gaya tersendiri dalam penyusunan gerak, permainan komposisi, permainan iringan, kostum, dan penggunaan tata rias. Selamat bekerja, belajar dan berkarya dengan senantiasa bergembira. Demikianlah video pembelajaran berkolaborasi seni budaya dengan PJOK dengan tema tari dan senam aerobik. Sampai jumpa. Dadah.